Oke, selamat datang kembali. Di sini kita akan coba sedikit kembali membahas di event pahlawan ya guys ya. Nah, di sini untuk mendapatkan skor super kali ini tidak ada di bagian perjalanan pahlawan, yang mana di sini diganti ke dalam sini guys ya. Kita bisa dapatkan skor super. Nah, skor super ini bisa kita tukar menjadi kunci. Yang di minggu sebelumnya kalau nggak salah di sini kita bisa dapatkan 800 skor super di bagian perjalanan pahlawan yang di bagian tantangan ini guys ya. Tapi untuk saat ini entah kenapa bug atau gimana kita hanya mendapatkan yaitu 120 poin pahlawan. Nah, poin pahlawan bisa kita gunakan di bagian sini untuk bisa mendapatkan pemain pahlawan yang versi kart dasar. Kemudian untuk bisa mendapatkan pemain, nah di sini sudah gue selesaikan di fase yang kelima. Fase yang kelima di sini gue kerjakan yang di bagian ini, antisipator, yaitu bisa mendapatkan siapakah dia. Nah di sini sudah gue selesaikan yaitu Ricardo Carvalho. Nah untuk membuka di bagian sini, kita untuk membuka di bagian kunjungi pertukaran ini, nah di bagian sini kita diwajibkan untuk bisa menyelesaikan di bagian sini guys ya. Nah di sini kita disuruh untuk menyelesaikan perjalanan terlebih dahulu setelah kita buka dengan kunci pahlawan sebanyak 5 biji. Ketika kita sudah menyelesaikan di bagian sini, buat yang belum tahu, nah di sini akan otomatis di bagian pertukaran ini bisa terbuka. Nah untuk bahan exchange sendiri di sini sudah gue siapkan tripper sebagai bahan dan juga Kulusevski dengan harga yang relatif murah, kurang lebih sekitar ya habis 6 jutaan kalau kalian gak punya pemain sama sekali. Nah di sini kita bisa tambahkan secara kilat. Oke, sudah terpenuhi semua dengan OVR pemain seperti ini. Butuh pemain seperti yang sudah ada di sini, pemain dari Liga Inggris atau pemain IPL. Nah, di sini sudah tersedia semua, kita bisa langsung untuk melakukan exchange di bagian pertukaran. Oke, tambah kilat, konfirmasi, tambah kilat, pemain OVR 100, pemain 85 kurang beberapa, kita coba tambahkan lagi guys ya. Di sini pemain pahlawan over 85 kurang 2. Oke, ternyata kurang 2 biji. Kita hapus terlebih dahulu, kita tambahkan kilat. Oke, ternyata kurang 2 biji. Kita cari 2 biji pemain di bagian sini. Di sini kita bisa dapatkan pemain secara cuma-cuma. Ya enggak cuma-cuma sih, modalnya kurang lebih sekitar ya habis 6 jutaan lah buat bisa dapat satu pemain. Nah di bagian sini kita bisa tukar pemain dasar sebanyak 2 kali dengan 200 poin pahlawan. Oke, di sini kita dapatkan pemain dasar sebanyak 2 biji. Oke, kita dapatkan sebanyak 2 biji baru kita bisa tukarkan guys ya. Di sini kita dapat lagi. Nah ini dia saatnya kita klaim di fase 5. Ini untuk kunci pahlawan sesuai dengan fasenya. Untuk fase 1, 2, 3, dan 4, 5 tentunya sesuai dengan fase dan kemungkinan akan diperbarui setiap ya hampir kurang lebih sekitar 2 bulan lebih lah. Kita buka di bagian pertukaran. Nah, pertukaran di sini bisa kita dapatkan langsung. Kita tambahkan kilat. Nah, di sini pertukaran sudah terbuka dan kita bisa langsung klaim Ricardo Carvalho. Kita tukar, kita buka dan boom, kita dapat pemain 110 posisi CB Ricardo Carvalho. Nah untuk event kali ini, apakah kalian sudah mendapatkan salah satu dari kelima atau keenam pemain ini? Komen di bawah guys ya. Nah di sini kurang lebih modalnya ya sekitar 6 jutaan lah. Kalau di pasar ini harganya masih di angka 10 juta. Jadi lumayan buat dapat di harga 6 juta. Oke, langsung kita masukkan ke dalam formasi untuk menggantikan Charles Puyol.